dia ngerti lo ngomong kata apa. Hari sih tergantung dari pendapatan, kalau lagi cuaca bagus kadang-kadang bisa 1-2 ton aja satu hari. Kalau sekarang sih alhamdulillah lah, masih bisa lah dapat 1-2 ton. Kalau untuk sekarang sih bawa litem, Pak. Bawa litem, kalau bol putih, senior, tenggiri juga ada tenggiri. Bawa litem sih sekitar berkisar 60 dengan 55, Pak. Cuman mungkin ada penurunan lagi karena udah mungkin udah banyak kali ya. Kalau untuk sekarang sih mau lihat dari ekspornya, Pak. Kalau barangnya tuh udah banyak, mungkin lah peminat kurang, kan mungkin ada penurunan lah sedikit. Ya adalah kenaikan. Harganya kadang sampai 3-5 ribu. Selisih dari harga normal, mana? Iya. Kalau tenggiri sekarang sih ada penurunan, Pak. Karena banyak barang dari luar masuk. Paling sekitar 60-55 gitu. Bawal putih ini yang jadi kendala sekarang semenjak corona ini, peminat agak kurang, jadi harganya bertahan di harga 200. Masih istilahnya selama cocok kita ambil kan. Kita juga ada buang ke lokal juga, Pak, karena tidak semua ikan ini bisa kita ekspor kan. Ada juga sebagian kawan-kawan juga jual pasar kan. Ada juga nelayan binaan, ada juga nelayan bebas, Pak.